Untuk kesekian kalinya, tentara Israel tak sadar diintai oleh Brigade Al-Qassam. Bahkan kali ini tentara Israel kena serangan saat berjalan dan menyusur di medan perang. Sontak Al-Qassam langsung menyerang pasukan pertahanan Israel atau IDF. Inilah video saat Brigade Al-Qassam mengintai tentara Zionis dari jarak dekat. Adapun video tersebut diunggah pada Rabu 20 Desember 2023. Dalam video itu memperlihatkan tiga tentara Israel sedang berjalan. Kemudian terlihat pula seorang tentara Israel yang sedang mengintip dari sebuah bangunan. Sementara tentara Zionis yang lain mondar-mandir di bangunan tersebut. Meski mereka membawa senjata laras panjang, namun seolah tentara Israel itu tak siap jika ada musuh. Bahkan mereka tak sadar diintai Brigade Al-Qassam dari jarak dekat. Oleh sebab itu, sayap militan Hamas ini langsung meluncurkan bom ke arah tentara Israel. Serangan itu membuat ledakan dahsyat hingga meluluhlantakkan bangunan yang ada di sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.